Hubungan anak dan orang tua memang menjadi hal indah yang ada di kehidupan ini. Seperti yang dialami pemain film serta penyanyi senior Paramitha Rusady yang saat ini lebih sering mengisi aktivitasnya bersama Adrian Tegar Maraja Bagu, putra sematawayangnya bersama Nenad Bagu. Mita sadar betul jika kehadiran sang buah hati membuat dirinya harus mengurangi aktivitas di dunia hiburan yang selama ini Mita jalani. Wajar pasca 3 tahun kelahiran Adrian, Mita terkesan menjauh dari gegap gempitanya panggung hiburan dan fokus mengurus pertumbuhan sang permata hati. Kangen banget. Cuman sekarang ada satu progres dalam kehidupan saya yang artinya hidup saya mungkin nggak cuma syuting aja. Jadi harus ada progres kan dalam kehidupan. Jadi ada prestasi-prestasi lain yang harus dicapai, salah satunya menjadi ibu rumah tangga. Sekarang dia usianya sudah 3 tahun, alhamdulillah lagi lucu-lucunya. Jadi saya juga setiap kali meninggalkan rumah itu agak kangen gitu setiap-setiap. Memang ada rasa yang saya dulu nggak punya. Saya merasa sekarang saya lebih kaya, artinya saya punya semuanya. Punya perasaan-perasaan yang dulu saya nggak punya, itu sekarang saya punya. Rasa kangen sama anak saya nggak ngerti dulu. Saya tanya kenapa orang, kenapa sih mesti kangen setiap hari gitu kan. Sekarang saya ngerasain kangen setiap detik, setiap saat. Adrian sudah menjadi nafas saya gitu. Jadi artinya kepentingan-kepentingan ego saya agak teredam sedikit, tergantikan oleh kepentingan dia gitu. Jadi itulah yang membuat saya kenapa mengurangi aktivitas saya, tetapi bukan artinya saya tidak sibuk. Saya sibuk sekali, setiap hari ada aja yang harus saya kerjain. Dimusuhin bukan komplain. Iya, saya nggak diajak ngomong. Kalau saya habis show di luar kota pergi, misalnya show-nya jauh ya di Sulawesi, kayak kemarin saya ke Sulawesi, itu makan waktu kan 3 hari. Berangkatnya sehari, show-nya sehari, lalu pulangnya kan berarti kan 3 hari. Saya nggak diajak ngomong sama dia, dia nggak mau deket sama saya, pokoknya menunjukkan protesnya gitu. Itu anak sekecil itu sudah mempunyai protes gitu, jadi saya harus hati-hati banget mengalami proses-proses keemasan seorang anak ya, di mana dia, alhamdulillah saya melihat dia berjalan, saya melihat dia mulai bicara. Saya melihat pertama kali dia memulai segala aktivitasnya, saya menyaksikan gitu. Jadi itu memang target saya. Sekarang ini kenapa saya mulai sibuk lagi? Karena saya melihat Adrian udah mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar gitu. Jadi rasanya saya udah boleh mulai aktivitas lagi.